Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Sari di Batam. Apa kabar sahabat online ke semua? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah lancarkan rezekinya, amin. Nah, pagi ini saya dan keluarga piknik ke pantai. Mumpung anak-anak masih libur dan momen lebaran, jadi menyenangkan anak-anak, kita refreshing, kita piknik ke pantai. Lah ini destinasinya ke Pantai Melayu yang dekat saja. Pantainya masih surut karena masih pagi, jadi belum ramai pengunjung. Ini pengunjungnya belum ramai. Nah ini ada Mbak Dea. Senang Mbak Dea ke pantai Mbak Dea? Takut pasir? Enggak kan Cah? Ica kan udah hebat. Udah hebat, enggak takut pasir kan? Nanti kan mau mandi kan? Mandi di laut. Ya. Nah ini masih satu mobil lagi belum datang. Ini si kurcil-kurcil udah semangat mau mandi, tapi air lautnya masih surut. Nunggu siang nanti biar pasang ya. Kenapa? Iya, Bude Tuti, Bude Atun, Bude Upi belum sampai. Iya. Ica baju renangnya cantik kali. Frozen, ya, Barbie ya. Iya. Oh, mau berenang. Ica mau berenang. Iya. Mas Gali senang ke pantai, Mas Gali? Ica tadi udah sarapan belum? Belum. Belum sarapan. Oh, nanti sarapan bareng itu, Bude bikin mie goreng. Nah ini nanti juga mau bakar-bakar. Nah tunggu dulu. Aja pada ini. Ya, pantainya surut, sabar nanti. Tunggu pasang dulu, nanti baru berenang ya, Ca. Nanti kita nyari keong dulu ya, Bude. Iya. Iya, makanya kalau di sana baru murah. Wah, gazebo di sini mahal, teman-teman. 350. Sini apa daripada situ, salah situ. Nah, ini bude-budenya udah datang ini. Budenya tadi lambat kali, ngapain aja, Bude? Dandan. Oh, Bude, masak apa aja, Bude, kalau lambat? Hah? Ini, tengok. Budenya bawahnya banyak kali, nggak tahu ini isinya apa aja ini. Tiga rantang ini. Nah. Ini masakannya Bude atau nama Bude Upi nih. Nah. Ini ada kakak Lubis. Halo, Bule Leni. Halo, Bis. Halo. Bule. Bule apa Bule? Bule. Bule. Rambutnya dulu pirang soalnya. Oh, rambutnya dulu pirang, sekarang? Sekarang udah hitam. Sekarang udah hitam. Zaman celana cutbre. Celan cerah. Kayak Arabik itu loh, Bis, dulu. Dimasukkan. Pokoknya Kak pakai celana cutbre. Dimasukkan. Kita pinggang. Nasi. Orang sempatnya itu aja habis. Biasa ini nanti mau bakar-bakar. Nanya mobilnya berapa gitu. Pak Dek sama omnya lagi bikin bara dulu nih, bara buat bakar-bakar. Nah itu anak-anak udah main di laut itu, mau mandi tuh, padahal masih surut itu, jalan jauh itu ke tengah itu tuh. Adik Raisa yang paling kecil itu. Nah ini ikannya nih, ikannya udah dibumbuin, nanti tinggal dibakar. Nah, ini bude-budenya nanti mau mandi nih. Ini kan tahu gelem kan yang. Aku mandi juga,
Mbak maju, Mbak. Di sini kan enggak ada ombaknya. Enggak pernah. Masih jauh, nanti naik enggak? Naik nanti. Pokoknya boleh sampai jam 3. Mau naik enggak naik, naik enggak apa-apa lah. Tahu jadi juru naik. Kamu mau mandi, Bis? Jam 4 pulang. Mandi kamu. Udah bawa. Sumpah jadi kau mau ini, enggak mau si ini. Wislah. Nah, ini bude-budenya lagi bahas PHK ini. Pada Pendi dan bahas PHK PHK-nya. Ya memang udah saja suruh istirahat. Nah, tambah siang udah mulai banyak pengunjung ini, teman-teman. Ayo, cepat mandi ya. Ayo ke laut lagi. Ayo Raca. Ayo Mas Amal. Iya, lala, Bude nggak berenang, Bude nggak ke bawah ganti. Berenangnya sama Mas Gali sama Mas Daus. Cari yang adem mana, Us? Mau main pasir sama Bude? Oke. Iya, itu apa itu? Pasir. Loh, nggak dapat keong? Nggak. Katanya Mbak mau cari keong, Mbak. Hmm? Ayo, Mas, mau main lagi? Yuk, cepat. Ayo. Iya, sandalnya lepas aja situ. Nanti sana hanyut. Lepas aja situ, gendong, gendong Mas Daus sampai sampai itu, sampai laut. Lepas dulu, lepas sandalnya. Ayo. Nih, mintanya dikawanin budenya ini. Ayo, cepat. Cari omang-omang. Ada enggak omang-omangnya, Us? Hah? Apa Mas Amal? Wah, hati-hati turun. Ini iya. Air lautnya masih surut. Tuh, biasanya itu kalau pasang nyampe sini nih, teman-teman. Nah, ini karena surut tuh jauh. Belum pasang ini. Nah, tuh turun. Dawis main-main pasir aja situ. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita turun. Ayo 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 Bude ikut turun Bude. Dah ya. So, nyari apa? Apa itu Ica? Es pasir itu. Tuh. Mas Daus itu. Mas Daus nangkap apa Mas Daus? Eh Mas Daus ini ada kepiting nih Mas. Kecil. Iya ini. Tuh. Ada kepiting loh. Mana? Ini mati nggak? Ya, mati. Coba, coba di ini. Pakai itu. Nah ini ada kepiting nih teman-teman. Digoyangin pakai itu. Mati ya? Oh coba kepitingnya ambil. Udah mati nih teman-teman. Tuh. Eh copot. Iya ya kasihan. Mister Crab-nya sudah mati nih. Digoreng aja. Crab ini, Mister Crab ini tuh. Tunjukin tuh Mas Daus. Crab-nya sayang kali udah mati nih teman-teman. Apa? Crab. Mr. Crab. Apa? Ah, jangan. Udah mati tuh. Cari lagi yang hidup. Cari kepiting, Mal. Ya. Barangkali jumpa nanti kita pulang masak saus, saus Padang. Asam manis. Yuk, kita cari crab. Ya, kita cari crab. Cari crab kita, Cal. Tadi krepnya mati pula sayang kali. Dah. Iya. Ini sampai 2 jam. Sampai 2 jam. Eh, ini mah keongnya kecil-kecil. Ini Cak, keongnya kecil-kecil kali tuh, Cak. Gimana cara itu? Eh, keongnya kecil-kecil kali tuh. Cari yang agak besar, Mbak Dea. Iya, nanti kita masak. Iya, nanti kita masak kan? Kalau kecil-kecil enggak bisa dimasak. Cikolo. Mana li? Masih ada, masih ada, masih ada.
Ayo Mas Gali, cepat Mas Gali tangkap Mas Gali ikannya. Ikannya kecil kali kayak bunglon tuh. Bisa berkamuflase. Mas Deus, ini keongnya jalan ini. Keong jalan. Iya, omang-omang kecil. Omang-omang atau apa ini? Nih. Ini teman-teman tuh. Ini kecil kali ini bentuk keongnya kecil kali ini. Ya tangkap, Mbak. Eh? Ore. Nih Mbak Dea dapat. Terlepasin lagi. Tuh. Nah, biar kecil. Iya, kecil ini. Jadi biar dia tambah besar, beranak pinak biar tambah banyak ini. Asma tuh, jalan tuh. Lagi. Hah? Mereka ngapain main di situ? Oh, Mas Gali sama Mas Daus. Kan lagi pada nyari kepiting itu sama ikan. Iya, buat kita masak nanti. Iya, nanti kita dapat kita masakkan di rumah kan. Mana, Mas? Nah ini Mas Daus dapat kepiting lagi, baby crab lagi. Ini Mbak Dea dapat omang-omang, tuh, baby crab. Omang-omangnya jatuh. Ah, saya dapat baby crab. Nanti kita rilis lagi biar baby crabnya tumbuh menjadi besar. Dapat lagi. Dapat apa lagi Mbak Dea? Coba. Bau ababmu itu. Mana? Coba sini taruh di tangan Bude ya. Nih. Dapat omong-omong. Dapat omong-omong, dapat omong-omong ini Mbak Dea. Tadi Ica taruh mana? Di sana. Ambilin Bude. Nah, Mbak ayo Mbak ambil Mbak. Ambilin gelasnya Bude sini aja nih. Tuh, Bude tangannya udah basah ini. Itu banyak perahu yang bersandar itu. Wih, sampai sana ramai itu teman-teman tuh. Pengunjungnya sudah banyak tuh. Sayang ya, ini masih surut. Kalau pasang wih, anak-anak udah pada turun semua ini mandi. Ini karena masih surut nih. Tuh, tuh Mas Gali tuh. Tuh omang-omangnya tuh mana tuh omang-omangnya mau jalan ini. Lala ini ada krep. Nah krep yang anak-anak, tapi ini udah mati nih teman-teman, kasihan kali ya teman-teman tuh, kepitingnya mati ini karena itu surut air. Jadi kepitingnya mati nih teman-teman. Mas Gali sama Mas Daus dapat kepiting itu teman-teman tuh, kepiting hidup. Mas Daus berani tuh pegang kepitingnya. Hah, tuh ternyata Bude Atun mau mandi tuh. Nah, mau buang sial. Habis di PHK. Jadi mandi di laut. Nah, itu Budenya sedang mandi tuh sama adik Raisa itu. Bude Atunnya sedang mandi tuh sama adik Raisa. Tuh. Pemandangannya tuh ada bukit-bukitnya ya teman-teman tuh, di tepi pantai tuh ada bukit-bukit nih, pantainya dikelilingin bukit-bukit tuh. Wih, surutnya jauh kali nih tuh bibir pantainya kan, surut sekali ini. Jadi kalau yang mau mandi tuh jauh kali jalannya. Belum pasang. Ada enggak kepitingnya? Dia harus ke bawah di ini pasirnya. Kakak beradik ya nak ya? Oh ini tiga bersaudara ini. Bajunya sama. Nih rukun-rukun ya nak ya. Tuh. Nih kerjasama yang good. Cari kepiting ini bertiga. Good job. Ya kalau ada gelembung-gelembung ada itunya ya, kepitingnya ya. Di kertas nih. Tuh. Kecil ikan kecil itu. Kecil kali. Ikan kecil kali. Ini udang, ada udang ini. Tangkap nak udang. Udang. Coba kamu. Nah, ini ada udang. Iya.
Nah, Kak Lubi juga mau mandi nih. Ya. Sama Mbak Leni. Mbak Leni. Dah lalu dulu. Mbak Upi juga ya. Hai, Nat Leni. Ayo Mbak Lubi, mandi beneran ya, enggak cuma main air ya. Saya enggak bawa ganti, jadi saya enggak mandi nih. Mana tadi? Ini tadi Mas Daus dapat kepiting. Tadi yang kepiting besar kemana? Itu sama kali. Nih, mana tadi? Nih. Ini ada udang. Sarah sini dan jalan. Tuh. Nih dapat udang. Sama dapat kepiting. Tuh, kepiting kecil ini Mas Daus. Kepiting besarnya masukin mana Mas Gali? Udah masukin lagi biar enggak udangnya mau kabur. Ada ini. Iya, yang di air-air situ banyak udang loh. Ini lompat. Hah? Kamu dicapit. Mas Gali tadi kena capit tuh. Dicapit sama kepiting tuh. Pegangnya dari belakang itu. Pegangnya belakangnya jadi enggak kena capit. Tuh. Tuh Mas Gali lagi main kepiting. Nah, tuh. Budenya mandi, Tante Upi juga mandi, itu ada Kak Lubis, ada Dek Raisa, ada Mbak Dea, ada Mbak Leni. Tuh. Pada mandi di laut ini. Nah, teman-teman, ini tambah siang tambah ramai pengunjungnya tuh. Ini mendung, alhamdulillah tuh. Cuacanya mendung, tadi panas sekali tuh. Jadi lumayan ya adem. Ini pengunjungnya tambah siang tambah banyak nih teman-teman. Tuh. Pantainya dikelilingi bukit-bukit ya tuh. Kayak di Parang Tritis. Ha. Pantai Melayu tuh dikelilingi bukit-bukit kayak pokoknya pantainya tuh kayak pantai Parang Tritis. Ini pasirnya pasir putih ya. Di Batam lautnya itu pasirnya berpasir putih. Sudah ramai kali nih. Saya perbesar tuh. Ada yang pada karaoke. Tuh. Kan. Tuh. Sudah mulai ramai kali tuh teman-teman tuh. Pengunjungnya sudah mulai banyak itu. Itu yang di tepi-tepi tuh. Ke bukit itu. Tuh. Ramai. Tuh, Mas Gali tuh. Gali main pasir itu. Tadi katanya kecapit kepiting itu Mas Gali. Terus kalau mendung gini sejuk. Udaranya sejuk. Coba kalau panas, wih. Kalau enggak mendung panasnya cetar membahana. Ayo Budi Atun, mandi lagi Budi Atun. Surut terus ini enggak pasang-pasang. Aduh. Jadi airnya berlumpur. Nah, itu Bude Upi itu ngawanin dia sama Raisa itu. Nah, Ica senang kali tuh berenang. Yalah airnya kan enggak dalam ini ya, karena surut ini. Surutnya pun jauh ini dari bibir pantai itu jauh. Tuh. Kapal-kapalnya aja pada menyandar. Itu banyak pondok-pondok. Sewanya lumayan juga ini pondok-pondoknya mahal. Kalau yang pondok bikinan dari papan itu 350.000 sewanya. Tapi yang kalau permanen itu agak mahal sekitar 1 juta. Untuk sewa pondok saja. Hei. Nah, kita duduk di tikar aja. Nah tuh, udah mandinya Mbak Dea? Raisa? Udah belum mandinya? Udah, masih mau mandi lagi Mbak Dea? Iya, Mbak Dea masih mau mandi lagi Ca. Tuh, Tante Upi. Tadi bawa masker lah. Nih, pada takut hitam semua ini. Jilbabnya apa? 2-in-1 fungsinya, bisa jadi masker. Ini Tante Upi. Wis ta mandine, Mbak? Wis. Budenya katanya udah mandinya. Ya, kita ke tepi dulu ya, teman-teman.
Tuh, bakar-bakarnya udah siap itu. Ikan sosis sama ayam bakarnya udah siap. Mbak Sasi lagi makan. Tadi ibu mau ambil rame kali ini. Apa sih? Orang gue cantik gak orang? Lo ke pribe. Tuh, ada yang niat kali tuh bawa tenda sendiri tuh. Rame tuh, sampai siang tambah rame pengunjungnya. Udah kan nganter Mas Galia. Mas Galia sendiri udah besar. Bude enggak ngawanin. Kalau enggak kamu mandi dulu, Mbak. Mandi dulu. Masih mau ini lagi? Itu ada yang baru datang itu. Eh, punya tambah siang tambah ramai ini ke pantainya. Eh, iyalah kue sambal plecing kue. Plecing kangkung. Makan nahas Lombok itu. Oomnya mau makan plecing kangkung. Mbak Dea lagi makan tuh pakai sosis sama ayam bakar. Kalau piknik sama keluarga kebanyakan bawa tetengan tuh, bawa bekal sendiri-sendiri. Apalagi keluarga besar, harus super banyak bawa bekalnya. Soalnya kalau beli di tempat-tempat wisata seperti ini, harganya lumayan mahal. Ikan bakar hasil mancingnya Bapak Dea tuh, ikan bakarnya hasil mancing sendiri. Mari makan. Namanya liburannya happy-happy tuh. Tengok. Tuh ada yang joget-joget. Ya, bahagianya orang itu ya beda-beda ya teman-teman tuh. Masya Allah, mamlah hebatin. Kami siapa? Niki? Oh, enggak. Monggo, monggo. Kakak udah besar. Ketemu yang cang mau nih. Ah, enggak. Rombongannya tenuju. Ketemu di. Tuh, ini udah siang pun masih surut itu. Pantainya masih surut di teman-teman, padahal udah siang ini. Enggak pasang-pasang. Tuh. Tuh, ini ada kawan dari buana ini. Adanya lagi makan. Upi makan, Mbak Upi. Makan siang Mbak Upi, bareng-bareng ya. Ini ada jambu mete mau nyicip satu. Bagi ya, Bu. Nah, terima kasih. Jambu mete. Siapa tadi yang panen? Yang panen siapa? Oh, panen jambu mete ini. Nggih, monggo, monggo. Nah, ini ada jambu mete. Salam. Ini udah lama kali nih. Udah berapa puluh tahun ini baru nampak buah jambu mete. Dulu di kampungku ada tumbuhan tanaman jambu mete. Bude Atun ini bikin plecing kangkung tuh. Plecing kangkung. Mana tadi sambel? Diiku kae Mbak Atun sekalian wae diurap karo sambele. Kok ngurap dhewe-dhewe wae? Hah? Dhewe-dhewe wae. Heeh. Plecing kangkung. Kita ikan bakar. Neng rau deh. Sambele, plecingnya. Sambele Mbak Atun ya semlet. Semlete rampet dise. Cabene Sultan KB.
Di rangponnya masih banyak, jadi buat beli cabai cukup enak. Huha-huha. Makan-makan. Kamu makan apa, Mbak? Jajannya, Mbak? Tuh, makan siangnya pakai plecing. Ada ikan bakar, ayam bakar, sosis bakar. Itu tadi bakar sendiri di situ. Saya nggak sempat videoin karena saya tadi main di laut sama anak-anak ngawasin. Jadi datang-datang ke sini sudah matang semua bakarannya. Lahap kali ini. Yang habis mandi di laut kelaparan ini. Jadi melahap makannya ini. Tadi di rumah pun belum sarapan ini. Kedapatnya mie goreng cuma sedikit. Jadi lapar ini Bude Upinya. Makannya lahap ya Mbak Upi. Halo. Alah, plecingnya menggoda itu. Tapi saya nanti makannya nanti. Liburan, sekolah. Berangkat Jumat pulang Minggu sore. Minap ya, dari. Iya. Siapkan uang. Jangan lupa siapin uang. Minim 1 juta. Minap. Cukup kan mobil 2 tadi kan? Pas lah. Loh, ning panado yang gowo brengkut lah. Tase travel bag-e dekene ngendi? Aku travel bag. Hai yo. Amroronya yang telat. Bukan kitanya yang telat. Oh, kitanya telat beli tiket. Pagi akhirnya berangkatnya siang. Jadi Jumat pagi berangkat. Nambah lagi punya. Jadi nginepnya Jumat. Masihlah surut tangannya. Pulang dari Pinang. Oh nggak bisa ya. Mobilnya ubat masalah. Ada juga loh yang jual otok-otok sama kincir angin. Tidak ada bapak-bapak yang jual otok-otok sama balon udara. Kincir yang makin ramai. Yang bakal ya Ica lagi makan es krim tuh. Nah ini pengunjung pantai makin siang makin rame. Itu ada penjual layang-layang juga. Itu ada yang sedang naik banana boat. Tambah siang tambah rame ya teman-teman. Tuh, udah banyak pengunjungnya. Itu ada rombongan juga tuh yang berbaju putih. Terus rame tuh. Banyak yang tempat penyewaan ban juga ini. Ramai kali ya. Pantainya pun sudah mulai pasang. Nah, nih. Tuh, ada rombongan dari mana ini? Pohon kelapa tuh. Ada tempat tidurnya di situ.
Ini tempat ibadahnya. Parkirannya penuh itu. Situ parkiran mobil. Ini kota Musala juga. Sepanjang jalan ini tuh parkiran mobil sampai ujung situ penuh. Ini kalau parkir motor di sini. Panas sekali ini. Panasnya. Parkiran mobil full ini ya, teman-teman. Air laut sudah sedikit mulai pasang nih. Dari ujung ke tengah sampai ke ujung situ sudah mulai ramai itu. Kalau ini panas sekali nih tuh. Udah ramai sekali yang mandi di laut itu. Padahal masih belum pasangnya sekali ya. Ya Allah, panasnya cetar sekali. Gazebo-gazebonya pun penuh. Nah, ini kami duduk di tiga raja di bawah pohon jambu mete ini. Lemprak di tikar. Panasnya. Yang mau naik banana boat pun ada itu. Biasanya kalau banana boat itu satu orangnya 50.000. Kapal-kapalnya sudah mulai jalan karena airnya sudah mulai pasang tuh. Tadi kan pada nyandar tuh kapalnya, sekarang sudah mulai jalan itu kapalnya, membawa para wisatawan yang ingin berkeliling naik perahu itu. Mayrok. Ramai kali pohonnya ini. Ini pun ada yang baru datang itu. Ada yang berangkatnya siang dari rumah. Bakar-bakar. Ini kalau keluarga besar yang gitu, bakar-bakar. Mantap itu. Ini kami sudah mulai berkemas ini, udah mau pulang ini. Karena sudah mendung, sudah mau hujan ini. Nah, ini bawa kemas-kemas, sudah mau pulang ini. Ini habis mandi di laut panas satu. Hitam-hitam semua itu. Mas sama juga ini. Mas dari apa lagi? Hitam-hitam semua ini. Enggak ada. Sekarang yang enggak ada. Jadi kau yang buat. Kenapa? Nah, ini sudah jam 2:30 sore tuh, air laut sudah pasang sampai sini, batas sini tuh. Karena pasang tuh, udah ramai kali yang berenang. Jam 2:30 ini, 2:30 sore, air lautnya baru pasang. Kalau pagi, siang, duhur ternyata belum pasang, masih surut. Ini 2:30 pas ini sudah mulai pasang air lautnya. Tuh, ramai kali. Pada mandi di laut.
ada perahu juga itu. Tapi ini cuacanya sudah mendung ini teman-teman tuh. Sudah mendung cuacanya, udah mau hujan. Tapi adem sih. Adem. Kita udah mau pulang. Ini tadi dari rumah berangkat jam 8, ini jam 3 kami mau pulang. Ayo. Yes. Ayo mari pulang. Marilah pulang. Sayonara, sayonara. Sampai ke laut lagi. Kirain nopo es potong. Hei, Mas Geli habis lihat air laut pasang itu, soalnya tadi pas berenang dia masih surut itu sama Mas Amal. Jadi no si cina ngono. Teruslah. Biar luas. Dan go gelelengan. Sampahnya. Ayo, mari kita pulang. Mar kumpul, mari kita kumpul. Mar pulang, mari kita pulang. Ayo balai ini kita pulang. Ayo mari kita pulang. Sampai di sini ya teman-teman wisata kami hari Sabtu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Pulang ya Mbak Dea. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau hujan baru ditutup. Iya. Buka dulu ini karena habis pada makan kopi. Kita mau pulang. Jendelanya dibuka. Eh, jalannya tuh. Namanya sepoi-sepoi apanya? Enak loh Bude kalau rumahnya di sini. Bunga bougainvillenya cantik-cantik tuh. Rumahnya enak kalau di sini. Sekolahnya jauh, udah us nambok. Tapi dekat pantai, jadinya setiap hari bisa ke pantai. Halah, konten Mbak Irang setiap hari di pantai. Di pantainya. Tambah Irang kon nih, pantai nanti tiap gak hari. Bayar. Semilir.